Siapa tu? Game Evil Inside. Sebelumnya kita sudah mencoba game Evil Inside versi demo, teman-teman, mengkisahkan seorang ibu yang tewas dibunuh oleh ayahnya, maksudnya suaminya, teman-teman. Tapi itu masih praduga, teman-teman. Kita harus mengungkap bagaimana dan apa yang terjadi dengan ibu kita. Apakah benar ibu kita telah di apakah benar ibu kita dibunuh oleh suaminya? Jadi oleh ayah kita, sama saja lah ya suaminya. Jadi langsung saja, teman-teman, kita ungkap misteri kematian ibu kita. Evil Inside New Game Round 4 Empathy. Oh, ini yang kita main di demo kemarin, teman, round 4 ya, teman. Oke, kita coba continue saja, teman-teman ya. Bagi teman-teman berarti yang pengen nonton versi atau part sebelum ini, teman-teman, linknya ada di deskripsi, teman-teman. Duh, muncrat pula. Sudahlah, langsung saja, teman-teman. Kita cari. Wow. Jauh sekali. Sabar, teman-teman. Ini kita pintunya kok di sini. Buset, lagunya. Kita maju, teman-teman. Jadi kita di sini, kalau nggak salah terakhir kali kita mengumpulkan papan Ouija, teman-teman, untuk bisa berkomunikasi dengan ibu kita, teman-teman. Biar kita bisa mengungkap misteri apa yang sebenarnya terjadi pada ibu kita, teman-teman. Apakah dia benar-benar tewas karena ayah kita? Ataukah karena... Ah! Gak kira kesukaan. Oke. Apa tadi yang lewat? Saya tak tahu, teman-teman. Oke. Oh my god. Oh, ada batu. Ada batu. Banyak lagi. We saw it. Kami melihatnya. Oh, apakah ini saksi-saksi buta kejadian matinya ibu kita, teman-teman? Oh, ini kebuka, teman-teman. Kebuka pintunya. Oke, kita ke atas. Oh, untuk pertama kalinya kita ke atas, teman-teman. Oke. Aman. Oke, kita lihat. Oh, ini foto ibu kita kan. Serapnya. Anak durhaka lah. Cakap ibu kita sendiri seram. Kesini. Pasti bisa dibuka nih. Gak bisa? Ada lubang. Kita intip yuk. Oh my god. Kita kemana, teman-teman? Kita ke dalam gua, teman-teman. Ah, mungkinkah ini tempat meninggoynya ibu kita, teman-teman? Ibu, gimana kamu, ibu? Oke, ini apa nih? Jamur atau permen? Kayaknya kita ngikutin jamur ini deh. Kayak ada suara orang nangis, teman. Kayak ada suara cewek nangis. Mana ya? Di sana kah? Kayaknya arah-arah sana deh. Oke, kita kesana, teman. Gelap banget, teman, nggak kelihatan, teman. Di bawah sumur pasti. Flashback? Flashback, teman-teman. Oh, mungkinkah ibu kita dijerumuskan ke dalam sumur, teman-teman? Oke. Maju. Let's go. Ah, kita ke basement, teman-teman. Di sini tempat mengumpulkan ini, teman-teman. Papan Oijanya kalau nggak salah. Ini pasti ini. Breaking news. Oke, nggak ada. Ah, ini potongannya. Oke. Papan Oija berikutnya kita dapatkan, teman-teman. Tak tahu sudah berapa potong sudah kita dapatin. Lupa, teman-teman. Let's go. Ini apa nih? Sabun cuci. Oke. Kita lanjutkan, teman-teman. Jadi ini kayak ngelup-ngelup gitu, teman, kayak gipiticillin hill, teman. Aha. Oke. Go. Ibu. Serem juga sih. Wow, oh my god. Oh my god, ada gedor-gedor, teman. Buset, gede banget suaranya. Woi! Oh my god. Enggak bisa, teman. Kabur. Enggak bisa juga. Let's go. Oke. Pasti ada sesuatu. Wah! Lampunya copot, teman-teman. Untung kita nggak di situ. Karena timpa gitu. Tiwas gitu. Oke, waduh gelap, teman-teman. Coba tempat terang aja dah. Oke, jadi kemana nih? Udah nggak gedor-gedor lagi dia. Oh, kebuka tuh, teman, pintunya tuh, teman. WC ini. Halo, Ibu. Lagi mandi ya, Ibu? Pus. Oh. You dear. Oh, no. No, teman, no. Guilty? I'm not my father. Oh my god, udah perasaan aku. Dia pasti di situ, teman. Untung kita jauh-jauh. Oh, dia minta keadilan, teman. Tapi kita kan bukan yang membunuhnya. Wah, oke. Kita harus secepatnya berkomunikasi dengan ibu kita, teman. Masih nggak bisa dibuka, teman. Oke, harus kemana ini jadinya? Oh, F. Oh, bisa tuh, temen. Nice, dapat senter, temen. Oke, wah gelap gulita nih. Oke, kebuka pintu basement, let's go ke sana. Harusnya kita dapat papan Ouija juga di sini. Itu kayak setiap kali kita kesini dapat potongan papan Ouija, teman, dapat kan? Oke, F. Nice. Oke, sebentar lagi kita akan berkomunikasi dengan ibu kita. Oke, buka lagi pintu suasana. Let's go. Oh, gelapnya. Gelap banget, teman. Gelap banget, sumpah. Gelap banget sebelah sana. Kayak suara bayi-bayi. Apa saya kata? Saya tak bohong lah, ada bayi di situ. Oke. Oke, kebuka. Let's go. Wah, basement ini aman, teman. Nggak akan ada jump scare di basement. Tapi lampunya merah situ. Sabar. Kita ambil dulu papan Ouijanya. Nice, potongannya keberapa nih? I don't know, teman. Ambil saja, teman. Let's go. Kita nyalain dulu lampunya. Ya, tuasnya hilang kah? Tuasnya hilang, teman-teman. Terus cari tuasnya dulu. Astaga. Mana tuasnya? Waduh, gelap-gelap gini. Oh, ini. Nice. Nice. Gak bisa dibuka. Kayaknya ke atas lagi. Oh, ini kebuka pintunya. Buset dah, aku nggak tahu tuh, temen. Oh, oke. Ini di dapur, teman-teman. Ada TV. Kita kesana. No sinyal. F. Kabur. Itu sumur yang tadi. Kita kabur aja, teman-teman. Kabur ke bawah aja dah. Kabur ke bawah lagi mungkin. Sebelah sana udah kebuka belum? Oke, pintu sebelah sana udah kebuka. Kaca. Kita masuk ke dalam kaca ke? Ada mayatnya. Ada kakinya. Oke. Ibu, jangan pergi, Ibu. Wah! Kita kesumpah. Astaga. Oke. Misi, Bu. Misi. Oke. Kayaknya ibu kita ingin menyampaikan sesuatu berkaitan dengan kematiannya, teman-teman. Oke, keluar. Oh, oke, teman-teman. Kebuka lagi pintu basement. Nice. Cermin lagi. Oh, dia butuh baterai, teman-teman. Merah, teman-teman. Kayak ada lagu dari sini. Only my mom knows that I'm scared of circuses. Why is she doing it? Hanya ibunya apa? Suka musik sirkus ini. Jangan marah, Bu. Berisik, Bu, lagunya, Bu. Oh, kebuka dapurnya. Siapa tuh? Ketawa penangis dia. Om, isi Om. Om. Oh, gantung diri dia. Oh, badut, teman. Kabur aja Darman, kabur. Oke, ke basement. Oh my god. Sudah hilang dia dari situ, muncul depan sini. Aku pikir basement aman, ternyata bisa muncul juga. Apakah badut itu teman pembunuhnya, teman? Mungkin aja ya. Mungkinkah suaminya profesi sebagai badut, teman? Tak pedulilah saya, teman. Dia mau badut mau apa kek. Yang jelas ibu kita meninggoy dan kita harus tahu kebenarannya, teman-teman. Sebagai anak yang berbakti, saya tak ingin. Oh, ada suara, teman-teman. Dari WC-nya ada suara. Oh, ini. Nice. Oh, dapat baterai. Nice. Biar oh, oke, tambah terang. Mi. Sarang sitan itu pasti. Oke. Kabur. Wah. Wih. Oke. Ketutup kan jalannya. Tutup semua. Buset dah, gimana nih? Di mana tuh teman? Kabur. Nggak bisa. Wah! Pansi. Aduh, sumpah teman. Gak jelas banget. Kabur. Gak bisa tuh teman. Kalau pintunya belum kebuka gak bisa dibuka. Wow! Wow! Dikejar kita. Apa? Aduh. Sudahlah teman. Kita cuman di jump scare doang tuh temen. Lama-lama mati jantungan kita tuh temen. Padahal kita pengen berkomunikasi dengan ibu kita. Kenapa dia jahat sekali tuh temen? Oke, papan Ouija berikutnya. Ah, sudah lengkap. Oke, tidak bisa diambil pula. Sudahlah, kabur aja dah temen. Oke. Gak usah takut teman-teman. Dia kayak goyang-goyang sendiri teman. Suaranya. Bu, sudahlah bu. Tenanglah kamu di neraka bu. Kabur. Ya ditutup. ke belakang. Kabur. Wah, mati kita, teman-teman. Mati kita. Oh, no, 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 no. Aduh, ya. Jahat banget, sumpah. I said, don't look back. I said, don't look back. Sudah saya bilang jangan lihat ke belakang. Semakin dilarang, semakin penasaran, teman-teman. Oke. Complete 10 round. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Wah, ini kamar anaknya kalau nggak salah, yang masih bayi itu, teman-teman. Dek. Kebuka, teman-teman. My mom's camera. What's that doing here? Kamera ibunya ada, teman. Oke, ambil. Tuh, jepret. Aha. Dek, ciluk, bah. Oh, ini ada kode. Go out. Oh my god, dari tadi, teman. Tunggu nggak jelas. Oke, center. Kamera kita nggak ada. Oke, keluar kayaknya. Amankah kita? Yes, keluar, kabur. Discover the truth. Oh, menemukan kebenaran. Oh, benar, teman-teman. Ibunya pasti tewas karena kepleset di sumur. Enggak. Oke. Oh, berarti bukan dibunuh, teman-teman. Kepleset berarti. Oh my god, ya ampun, keluar kayak ah! Woo! Do you remember this place? Don't you remember what really happened? Don't try to hide the truth. Saya tidak tahu, Bu. You killed me. Ah, kita yang bunuh, teman. Wah, jangan kayak gitulah dong. Your father is serving your sentence. Oh, but you will serve my sentence. Now. Ternyata kita yang ngebunuhnya. Mau mengungkapkan kematian ibu kita, siapa yang bunuhnya? Ternyata kita sendiri, teman ya. Oke, teman, untuk game Evil Inside-nya sudah teman lihat ya. Ternyata kita sendiri ya sama ayah kita ya. Kayaknya kita kerjasama sama ayah kita kayak gitu. Terus ibu kita kayaknya mati di sumur itu, teman, dan ya akhirnya kita juga dilempar ke sumur itu, teman. Aduh. Menyedihkan sekali, teman. Ibunya masih mau balas dendam, teman. Padahal kita kan orang yang mungkin nggak sengaja lah kita bunuhnya ya. Oke lah, teman. Terima kasih telah menyaksikan dari awal ke akhir video. Terima kasih teman sudah klik like, comment, subscribe, dan share, teman. Sampai jumpa, teman, di next gameplay berikutnya. Bye bye. Dadah!